Selanjutnya kita lihat ada Suzuki Karimun Wagon R. Wah, putih-putih masih bagus ya. Tuh. Masih mulus. Masih mulus, enggak ada penyok ya, di bumper enggak ada, body enggak ada. Suzuki Wagon R tahun 2015. Otomatik lagi. Odometernya 45671, exterior B, interior B, mesin B. Wah, masih bagus semua nih. B. Cuman pajaknya mati sampai 12/11/2019. Pajaknya udah mati 68 juta. Ya mungkin Suzuki Karimun Wagon R pajaknya murah kali ya. Saya enggak tahu berapa. Tapi ini 68 juta otomatis. Mobil kecil, otomatis. Nah, pasti irit, tapi irit enggaknya tergantung pemakaian. Belum ada defogger, belum ada wiper. Selanjutnya adalah Daihatsu Grand Max tahun 2008, manual 1300 cc, odometer 109469, 43.500, eksterior C, interior C, mesin C, 43.500. Nah, oke, kita hunting lagi ke kiri apa ke kanan. Gimana kalau kita ke kiri aja ya, kita ke kiri. Di sini ada Nissan Juke. Nissan Juke udah ganti ban, udah ganti pelek. Wah, jarang-jarang nih saya lihat Nissan Juke warna silver. Nissan Juke 1500 cc ya. Nissan Juke 1500 cc, limitnya 105 juta. Tahun 2012. Odometer 130371, otomatik, exterior C, interior D, mesin C, interior yang kurang ya. Power window rusak. Jok kulit belakang imitasi. Jok kulit kursi depan imitasi. Setir kusam, lighter enggak ada, kursi depan kotor, kursi belakang kotor. Jok kulit kursi kemudi imitasi, plafon kotor. Kabel tarikan bagasi tidak ada tuas. Transmisinya cukup D nih D. 105 juta Nissan Juke. Udah ganti pelek, ganti ban. Depannya gembung, belakangnya gembung. Sampingnya juga gembung. Gembung-gembung semua. Kunci. Udah ada spoiler Nissan Juke. Oke, di belakang Nissan Juke, nah ini ada Camry Hybrid. Ada tulisan Hybrid, logonya warnanya biru. Camry Hybrid. Waduh, hybrid udah masuk lelang juga ya. 180 juta open bidnya. Camry 2500 hybrid tahun 2012. Odometer 95810, otomatik. Eksterior C, interior B, mesin B. 180 juta. Murah-murah. 180 juta dapat mobil hybrid. Waduh, kapan lagi ya? Harganya mirip-mirip sama Avanza, Xenia sama Innova, bener nggak? Tapi ini 180 juta limitnya dapat hybrid. Kemudian di sini kita lihat Suzuki Ignis belum ada harga. Lalu di sini ada Avanza nih. Nah, ini Avanza. Ini 75 juta limitnya. Avanza tipe S tahun 2009. Ini otomatik. Odometer 95368. Eksterior C, interior C, mesin C. 75 juta. Ini penampilannya kayak gini. Oke, kita maju lagi. Nah, kita lihat di sini ada expander warna coklat beset-beset. Bukannya buset-buset tapi beset-beset tuh. Beset sini, meset sini, meset bumper bawah. Pintu juga. Tapi belum ada harga. Tapi buat referensi ini expander sport tahun 2019, 1500 cc, manual, odometer baru 22.868, eksterior C, interior C, mesin B. Ini nabrak apa nih, keserempet atau nabrak nih? Ini nggak bisa dibuka. Ini bekasnya. Oh, belakang juga hancur.
dia nggak mau benerin kayaknya, jual aja ke balai lelang. Habis tabrakan jual ke balai lelang. Macam-macam orang ya, nggak mau dibenerin dulu, mungkin mobilnya udah banyak sana juga, nggak bisa dibuka sayangnya. Oh, kalau kaleng. Oke, kita kemana lagi sekarang? Oh, ke Kalia 1200 manual tahun 2017. Odometer 125432, eksterior C, interior C, mesin C 82.500. Panas ya. Panas. Lalu ada Xenia, limitnya 65 juta. Kebaca dari jauh. Ya, Xenia. Ini tahun 2012. Ini odometer 138229 automatic, eksterior B, interior C, mesin C 65 juta 2012. Datsun belum ada harganya. Itu Jazz juga belum ada harganya. Kemudian Evalia belum ada harga. Coba yang ini tadi. Udah belum ya ini ya? Honda City ini. Oh, belum. Honda City warna merah, merahnya udah pudar ya. Udah kusam. Honda City 45 juta tahun 2004. Honda City 1500 IDSI automatic, 1500 automatic, odometer 172614. Eksterior C, interior C, mesin C. 45 juta saja. Nah, ini deh. 45 juta. Door trimnya. Ini bahan apa nih? Bahan bludru ya. Ada speaker. Kemudian sudah ada airbag di sini. Di tengah juga sudah ada airbag. Head unit AC. Di bawah ada lighter. Transmisi matic. Bahannya fabric. Oh, laci dashboardnya dua atas bawah. Oke. Kemudian kita lihat belakangnya. Oh, belakangnya dikunci. Oke, kita lanjut. Innova belum ada harga. Kemudian Evalia belum ada harga. Lalu belakangnya lagi Livina belum ada harga. Livina belum ada harga. Captiva. Kemudian Brio belum ada harga. R3 belum ada harga. Ah, tapi ini udah ada nih Livina yang ini nih. Ini Livina Marun. Udah ganti ban pelek ya. Udah gak orisinil lagi ban peleknya. Ini open limitnya 97 juta tahun 2015, automatic, odometer 90641, eksterior C, interior C, mesin B 97 juta. Oh, dikunci, banyak yang dikunci. Datsun belum ada harga. Ini Kalia, ini 84 juta nih tahun 2017. Manual, odometer 107715, eksterior C, interior C, mesin C. Ini dia nih. Oh, di kunci juga ya. Wah, ini ada BMW. BMW seri 1 ya ini ya. BMW Nopol. Di fisik tidak terjangkau. Oh iya nih, BMW M135i. M135i tahun 2013. Pajak sampai 2017, mati ya. Automatic, odometer 25450, eksterior B, interior B, mesin B 430 juta. Tapi pajak mati. Lupa bayar pajak atau gimana nih? Kita nggak tahu, atau kebanyakan mobil sehingga mobil yang ini lupa bayar pajak. BMW seri 1, oh, keren buat 4 orang, 2 pintu, model sport, tapi nggak bisa masuk karena dikunci. Oke teman-teman, ini MPM Ren. Oh, ini bekas mobil rental nih, MPM nih, bekas mobil rental.
Banyak yang nanya di YouTube saya, Bang. Itu mobil-mobilnya Balai Lelang JBA tuh mobil bekas apa ya? Salah satunya bekas rental. Nah, kemudian yang kedua, tarikan leasing. Nah, itu yang paling banyak. Dan ini harganya masih nol. Belum ada harga. Kita lihat di belakang sini. Nah, kita lihat ke belakang, di sini ada Corolla Altis 150 juta open limitnya. Lampu proyektor sudah ada LED. 150 juta. Wes, mantap banget. Corolla Altis 2015 automatic, odometer 100024. Ota pajak 2020 sampai Agustus, oh, pajaknya masih hidup. Exterior B, interior B, mesin C. Altis 150 juta. Wis. Altis, bro. Door trim, tutun. Ini plastik ya. Ada speaker, ada speaker. Airbag. Tutun. Wah, ini gambarnya coklat-coklat ini. Head unit standar. AC sudah digital, power outlet, matic, dua cup holder. Tuh, jok kulit. 150 juta Altis. Set murah amat. Speknya apa sih? Exterior B, nggak ada keterangan. Interior B, kursi pengemudi kusam, plafon kotor kecil, cuman gitu doang. Kondisi transmisi cukup C. Tahun 2015, 150 juta. Dibandingin sama Avanza, Xenia, Agya, Ayla tadi, mending mana, bro? Mending ini nggak? Ini nggak ada keterangan bekas banjir loh ya. Nggak ada keterangan bekas banjir, nggak ada keterangan bau air, nggak ada keterangan bekas tabrakan dan sebagainya. Ada korden belakang, tiga orang, bisa dilipat. Ada cup holder ya. Oke, Altis 150 juta, buset, 1800 cc, mantap. Oke, kita lihat sini. Oh, ya masih mayan ini sih. Bukan mayan lagi, ini mau bagus ini, 150 juta. Bener nggak? Coba berapa pasarannya di... Nggak bisa dibuka. Start stop engine button, airbag. Pengaturan di kiri ada di SP, mode berkendara tuh. 150 juta Corolla Altis. Mantap. Nah, lanjut lagi. Oke, kita lanjutkan lagi.